Halo guys, welcome to Barbar Chess. Masih bersama saya Rian Ape Gaming. Oke, di sini saya akan coba Commander Vale skill 3-nya guys ya. Untuk efek skill 3-nya sendiri, pilih salah satu hero yang diberikan Wind Blessing. Ketika bisa bertahan selama 12 detik setelah pertandingan dimulai, akan memberikan satu wind power. Ya semacam stack gitulah. Setelah terkumpul 4 wind power, akan diberikan satu hero gratis guys. Sesuai hero yang dikasih tanda dari skill Vale-nya. Tapi dalam setiap babak cuma bisa mengumpulkan satu win power saja guys ya ini. Oke, langsung saja ke permainannya. Sini hero pertama saya ambil Layla-nya dulu guys. Jadi untuk targetnya nanti ya Layla ini guys ya, yang saya kasih win powernya. Wih, mantap, dikasih 3 gunner sekaligus, ada Angela juga guys ya. Di sini saya masukkan Layla sama si Angelanya satu aja guys. Terus Laylanya saya kasih wind power. Nah, gini dulu aja guys ya. Kita lihat apakah Laylanya bisa bertahan selama 12 detik. Harusnya bisa sih guys. Soalnya ini cuma pasang 2 hero saja. 40 detik ke 12 detik berarti 28, 27 harusnya dapat. Nah, oke guys, dapat wind powernya. Untuk item pertamanya pas sekali guys, dapat purify. Hahaha. Sini ambil clean sama alpha. Terus di sini nggak ada apa-apa guys ya. Ini masukkan si alpha sama si cleannya saja lah. Di sini untuk itemnya udah pas sekali guys, purify. Jadi Laylanya bisa gacor di pojokan. Ini yang penting, Laylanya harus bertahan selama 12 detik di awal guys. Jangan sampai meninggal duluan. Jadi harus dikepung hero-hero kawan lainnya guys ya. Nah, untung saja si Cyclopnya ke sebelah kanan guys. Ini Laylanya harus bertahan guys ya. Ayo, harusnya dapat wind blessingnya. Nah, oke guys, dapat 2, kurang 2 lagi guys. Tapi ini benar-benar gak kuat guys ya, dikeroyok 3 hero Laylanya. Nah, oke guys, ada 2 alpha, ada clean, ada Layla juga, tapi punya 10 gold. Saya ambil nanti saja mankan point interest. Ini clean-nya ganti si kimonya aja guys, soalnya lebih tebel kimonya daripada si clean. Lawannya waduh udah pasang 5 hero guys, alpanya udah bintang 2 juga di sana. Nah, kayaknya bakalan kalah lagi guys di sini. Yuk Frank-nya, mantap, Frank-nya meninggal guys. Nah, si Laylanya nggak bisa ditarik si Frankie guys ya. Ini kalau dapat golden staff nanti, auto gacor sekali guys Laylanya. Oh iya, udah lebih dari 12 detik guys Laylanya bertahan. Jadi udah dapat 3 stack ini. Wah, kalah guys. Tapi nggak apa-apa, di sini ambil semua hero di shop kecuali Iritel guys. Wih, dikasih 2 alpha guys. Ini langsung up level commander saja guys ya. Terus masukkan si cleannya yang udah bintang 2. Untuk kimonya di sini aja, terus Angelanya taruh agak di tengah sini guys, buat pancingan biar heronya ke sebelah kanan. Kalau bisa bertahan 12 detik di sini, nanti dapat salinan Lilac secara cuma-cuma guys ini. Tapi lawannya ini, wah, Guardian 2 biji di depan guys. Ini sih lanjutnya langsung loncat ke belakang. Nah, oke, dapat guys. Di round selanjutnya saya langsung otomatis dapat Layla nanti guys ya. Aduh, ini kayaknya kalah lagi guys. Ini apa-apaan, 3 kali low streak di awal guys ya. Masuk fightwalk pertama di posisi ke pertama guys. Ini kayaknya ambil winternya saja guys ya, biar bisa benar-benar bertahan 12 detik nanti. Nah, oke guys, ada Frankie. Ini Laylanya dapat weapon master guys ternyata. Ya, ambil Frankie. Ini Frankie-nya kita masukkan. Terus Laylanya kita kasih winter, guys. Jadi sekarang tambah yakin untuk Laylanya mengumpulkan stack-nya, guys-nya. Bisa bertahan selama 12 detik di awal. Ini ada Esme. Esme-nya ambil aja, guys. Kita masukkan si Esme. Biar bisa dapat tambahan cuan dari Eblis Bontis. Oke, lanjut lagi, guys. Lawannya Austus skill 2. Wah, ada 3 hero bintang 2, guys. Saya juga punya 3 sih.
Ayo, Laila. Laila aku padamu Laila. Itu si Frankie. Ah, mantap. Langsung pada sekarat, guys. Ultinya Laila benar-benar sakit ternyata. Udah dapat satu stack lagi untuk Lailanya. Nah, Esme-nya masih bisa bertahan, guys. Diajar Roger terus loh padahal. Yuk, si Alpa meninggal yuk. Alpa. Ah, mantap, tinggal si Roger. Roger. Tak kirain udah meninggal malah ngeluarin ulti si Rogernya. Oke. Sini ada Freya sama Clint 20 gold. Tahan dulu guys, amankan poin interest. Untung saja ini Lailanya dapat tambahan blessing dari sinergi aspiran ke Weapon Master, guys. Kalau dapatnya ke Mage, wah, berat, susah, guys. Kemungkinan malah bisa saya reset nanti. Udah, lawannya Hasta La Vista. Si combo Saber, guys. Mecha suite-nya ini yang bahaya, guys. Ayo, Laila. Sabernya meninggal. Nah, mantap. Dapat tambahan cuan lumayan, guys. Walaupun di sini tetap kalah lagi, guys, ya. Nah, kan? Kok rasa-rasanya berat sekali, guys, ya, di awal ini. Padahal kombonya udah jadi, loh. Heronnya juga udah lumayan. 28 gold ada Angela sama Esme ambil. Di Kripron pembelian Star Core pertama di sini biar Lailanya bisa bertahan 12 detik. Ini saya pasang hero-hero lemah aja guys ya. Yang bintang 1. Biar Lailanya bisa bertahan selama 12 detik guys. Kalau hero-hero yang bintang 2 nanti cepat habis itu creep-nya. Enggak jadi 12 detik bertahan. Untuk item yang didapat sini ada Rose Gold sama Starfall. Kayaknya ambil Starfall-nya aja guys buat tambah-tambahan attack speed. Di sini Star Core-nya yang muncul. Nah, oke, Gunner Win langsung ambil aja guys. Laila gacor ini. Hahaha. Ini Clean yang bintang 2 saya masukkan lagi. Terus ini up level commander saya masukkan si ini aja, si Kimoy sama si Esme-nya juga masuk lagi guys. Dan Star Core Win-nya otomatis di Laila guys ya. Oke, lanjut lagi guys. Semoga saja di sini gimana mau menang guys. Sana udah pasang 7 hero tambah robot 8 hero guys. Saya cuma pasang 6 hero saja ini loh. Duh. Tanda plus bonusnya di Alpha bintang 2. Ini Alphanya mending harus meninggal duluan guys. Si Alphanya, Alpha. Alphanya itu loh. Aduh, ngajar si Frankie guys. Aduh. Si Cyclops-nya sakit sekali. Ayo Laila, Alphanya meninggal. Alpha. Ah, mantap. Oke, dapat tambahan cuan. Harusnya malah bisa menang ini, guys. Ayo, Laila. Mantap. Di sini ada 2 Martis, ambil dulu. Nah, oke, dapat Frankie, guys. Nah, Lailanya dapat lagi, guys. Tadi udah terkumpul 4 ternyata tadi ya. Oke, Esme-nya jual, Lailanya masuk ke sini. Terus ini ambil Frankie, coba roll. Wah, oke, dapat Laila lagi, roll lagi ada Kimo Roger, Kimonya aja. Ini enggak ada. Nah, Alpha Angela guys. Angelanya dapat apa ini guys ya? Ini yang penting Kimonya masuk dulu, sisanya jual aja guys. Wow, ternyata Angelanya dapat Swordsman guys ya. Kenapa enggak ke Gunner aja gitu loh biar cepet jadi 6 Gunnernya. Ini nyari Cloud-nya guys yang agak susah ini nanti. Kalau Roger-nya tadi udah keluar-keluar terus sih. Aduh, lawannya Mystic guys. Mystic Scroll-nya di Kagura bintang 2 juga guys ya. Yang penting Alpha-nya meninggal dulu. Ayo. Ah, mantap. Dapat tambahan cuan guys. Yang penting itu ajalah, walaupun kalah nggak apa-apa. Nah, oke, di sini ada Clean punya 40 gold. Ambil dulu aja guys. Coba roll, ada Frankie ambil, roll lagi. Oke, dapat Kimoy Clean, ada Martis guys. Martisnya ambil dulu, coba roll lagi. Oke, dapat Martis lagi dan ada Zilong. Ini mending saya masukkan Angelanya saja guys biar Lailanya tambah sakit. Esme-nya jual sajalah ya, saya butuh Cloud guys. Ini kayaknya Cloud-nya agak susah kalau di 6 harus up level commander dulu guys ini ya. Duh. Sini lancenya guys, lancenya buat duh sakit sekali. Yuk Laila. Oke, Laila ini lancenya dulu. Aduh, lancenya ngajar si Masa. Masanya meninggal, lainnya freestyle. Yuk, lancem nih guys. Oke. Aduh, masih ada Valir sama Kimo, guys. Bahaya sekali nih, guys. Bener-bener harus up level commander ini. Angelanya ambil dulu sama si Zilongnya, guys.
masuk Vespa kedua, di sini posisi ketiga. Ada Crystal Astro sama Wim Slayer. Ini mending ambil Wim Slayer-nya saja, guys. Saya amankan dulu ini. Terus di shop-nya di sini, oh, oke, okay, ada Ruby, guys. Berarti Marisnya jual saja, Zilong-nya masuk. Terus ini up level aja, guys, kalian. Kita masukkan si Valir-nya aja biar Wim Slayer-nya aktif, guys. Untuk kristal Wim Slayer-nya otomatis taruh di Layla, guys, ya. Kimonya kasih Starfall-nya aja. Nah, di sini Angela-nya jual, kita ambil Ruby, Ruby-nya masuk, guys, ya. Tetap jadi 3 Weapon Master. Wah, tetap agak berat, guys, lawannya. Ini combo kangkung, guys. Kangkung Weapon Master ternyata. Ayo, Layla, aku padamu, Layla. Layla, pokoknya Layla. Nah, mantap, Laylanya dapat kill, guys. Tinggal si kangkungnya aja ini. Nah, tahan dulu, jangan mendekat. Aduh, kalau udah mendekat gini bahaya sekali nih, guys. Ayo, Layla, ulti. Aduh, masih gak kerasa, guys. Ayo, Layla, Layla Kimoy. Layla Kimonya meninggal. Oke, masih ada Layla, guys. Sini Rogernya ambil dulu, guys, ya. Nah, oke, ada Ruby, guys. Coba roll di sini. Nah, Laylanya dapat, guys. Kurang 3 lagi nih. Ada Valir, ada Lance. Masukkan Lance-nya aja, guys. Valirnya jual. Berarti saya butuh si Fanny nih nanti. Eh, mending ini si Frankie-nya jual satu, guys. Masukkan si Roger. Kalau ada Cloud, nanti langsung mainkan 6 Gunner-nya dulu aja, guys, ini. Harus ke 6 Gunner, guys. Kalau nggak 6 Gunner, nggak bisa ini kayaknya. Nah, lawannya Weapon Master semua, guys. Pantes si Freya sama Frankie nggak muncul-muncul, guys, ya, dari tadi. Ini Freya-nya pakai Astro. Ayo, Layla. Aduh, nggak kuat, guys. Sana udah 6 Weapon Master soalnya. Layla. Aduh. Kena damage 22. Tinggal 10 poin saja, guys. Tusun duluan ini kayaknya. Berat. Sini gak ada apa-apa. 20 gold. Amankan poin interest dulu, guys. Oke. Dapat Layla, guys. Ternyata udah kekumpul 4 stacknya tadi. Tapi ini jual siapa dulu, guys, ya. Si Zilong-nya aja, guys. Laylanya sini kita masukkan dulu. Semoga saja di creep run ini dapat kristal gunner, guys. Kalau gak Wim Slayer ya juga gak apa-apa lah. Untuk star core keduanya kayaknya otomatis ke Weapon Master saja ini, guys. Ayo kristal gunner yo. Wuh, oke, okay, dapatnya golden staff dan kristalnya Kadia. Ya udah ambil mirror aja, guys, sama golden staff. Untuk star core-nya yang muncul Weapon Master Thunder dirubah jadi Arcana. Ya udah, guys, ambil aja. Gak ada pilihan lain, guys, soalnya di sini. Nah, oke, okay, dapat Ruby. Rubinya jadi Swordsman, guys. Aduh. Ini ada Kimoy ambil. Ini ada Zilong, gak usah. Ada Frankie, gak usah. Ini butuh Layla, guys. Ayo, Layla. Laylanya mana? Aduh, gak muncul-muncul. Nah, ini, guys, Laylanya langsung kita kasih mirror, guys, biar jadi bintang 3. Ini golden staff-nya saya kasih di Layla. Terus coba roll lagi, guys. Aduh, nah ini, guys, si Cloud langsung kita mainkan saja, guys, ya. 6 gunner-nya. Nah, gini aja dulu, guys. Yang penting 6 gunner-nya aktif sekaligus si Laylanya dapat Wim Slayer, guys. Auto gacor-gacor ini. Layla full attack speed lawannya Mystic Magi, guys. Kaguranya masih bintang 2, enggak masalah, guys, ya. Ayo, mantap, guys. Masinkan Layla, guys. Ini apa-apaan ini? Kalau kayak gini nggak jadi tusun ini kayaknya, guys, ya. Ah, oke, okay, ada Freya. Ini, aduh. Oh iya, guys. Untuk skill valenya ini Layla udah bintang 3. Kita ganti di Kimi-nya aja, guys, ya. Tadi sampai kelupaan kalau Laylanya udah bintang 3, guys, jadi nggak dapet stack apa-apa, ya. Oke, guys, lanjut lagi lawannya Mystic lagi, guys. Si Asta ini gantian. Duh, pada main Mystic semua, guys, ini kayaknya. Ayo, Layla, Layla. Wulah, gacor sekali, guys, Laylanya. Mantap. Wulah, hilang semua, guys. Mantap.
Di sini ada Freya, saya ambil dulu. Dan ada, nah oke guys, ada Bane. Berarti Rogernya jual saja. Ini ambil Banenya dulu guys. Nah gini dulu aja, siapa tahu nanti bisa masukkan Northern Veil-nya guys. Ini lawannya Kangkung Bipon Master guys. Wimfly-nya agak tidak berguna ini, tapi Layla gacor guys. Duh, yang penting ultinya Layla bisa kena pas di dekat rombongan guys. Nah mantap, ayo Layla, 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 hilang semua. Masih ada Freya, Freya nya meninggal, Aurora ikutan meninggal guys. Ini ada Frankie sama Alpha, ambil dulu. Masuk fightball ketiga di posisi kedua guys ya. Slot, 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 slot. Ayo ambil slot. Nah dapat guys slotnya. Enaknya masukkan siapa ini guys? Kayaknya si Frankie nya saja guys ya. Nah dapat si Frankie guys. Oke, oh sini kimonya dapat ternyata. Kita masukkan si Frankie nya aja guys. Biar jadi Eblis Bontis, lumayan cari tambahan cuan guys. Berarti ini tinggal masukkan si Freya-nya biar Northern Veil-nya bisa aktif guys ya. Lawannya Mage Mistik lagi guys. Ini kayaknya pada main itu semua guys. Ayo Layla, Layla gacor guys. Oke, hilang semua guys. Mantap, hilang, 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 dan hilang lagi. Hahaha. Wah, di sini nggak dikasih apa-apa. Ini langsung up level lagi aja, guys ya. Terus masukkan Freya-nya, Northern Veil-nya aktif, guys. Lumayan ngasih jeda waktu buat Layla-nya tambah gacor, guys. Kan diserang Hiu Bane dulu, pada mumbul-mumbul semua. Hehehe. Ketemunya ini terus, guys ya. Ini jadi makanan Layla, guys. Yang penting itu si Kagura-nya nggak loncat ke dekat Layla, guys. Soalnya Layla-nya, ini wah bahaya sekali si Kaditanya tadi guys. Mantap, hilang, 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 hilang semua. Layla benar-benar jadi penyelamat ini guys. 33 gold ini tahan dulu aja guys ya. Di creep run ini semoga saja dapat kristal gunner, kalau enggak kristal will flyer juga enggak apa-apa guys, malah tambah bagus ini. Yuk kristal gunner, wind flyer, dan larinya ke Magi. Ya udah ambil mirrornya aja. Nah oke, dapat Hexclaw guys. Kita ambil dulu Hexclaw-nya. Terus di sini ada Silong, ambil Silong-nya. Ada Lancel lagi 46. Ya ini berarti jual siapa dulu guys ya. Ini si Angela-nya jual saja guys ya. 49 kurang 3 lagi, pas guys. Sama si Silong-nya aja sekalian, terus up masukkan si Alpha. Nah udah jadi 6 Weapon Master guys, auto full life still ini. Ketemunya ini terus guys, tinggal Asta sama si Vale juga sih. Dua commander ini mainnya sama guys, sama-sama main Mage Mistik. Ayo Layla, waduh Kaditanya ini guys yang bahaya ini si Kadita. Aduh udah ngarah ke Layla semua guys. Yuk Kaditanya freestyle, jangan sampai ngulti. Mantap, meninggal duluan guys Kaditanya. Hasta la vista, balik ke lobby guys. Oke lanjutnya ambil dulu, dan di sini ada nggak ada apa-apa guys. 14 gold. Nah oke dapat lanjut, udah clean juga, ambil roll di sini nggak ada apa-apa. Roll lagi ada rupi guys, ambil, masih sisa 1 gold. Ya sudah guys, tinggal satu commander ini yang bahaya Kaguranya guys, harus hati-hati. Kaguranya tadi di situ, Laylanya harus pindah ke pojok ini guys ya. Saya pindah detik-detik terakhir buat mengecoh lawan kita guys. Nah kayak gini. Oke Kaguranya, nah pas loncatnya di samping Bane guys, Laylanya aman. Nah ini ayo, waduh ayo busanya ngulti guys. Kagura mantap, jadi bayangan, jadi bayangan semua guys. Oke aduh ketiban lot, tapi gak apa-apa guys, Layla-nya masih pakai purify, jadi gak kena efek airborne ketiban lot guys. Hehehe. Wah bisa menang ini guys kayaknya, ini gak jadi tusun beneran. Wih, ada Fanny guys. Gak usah lah cari hero-heronya sini, ada cloth. Nah dapat cloth lagi, berarti ini jual lancenya saja guys ya. Terus ini ambil si Claude, dapatnya Frankie, ambil nanti dulu guys.
Pokoknya kita pantau dulu guys kagurannya. Posisinya masih di situ. Berarti untuk Lailanya masih aman ini harusnya guys. Sampai detik-detik terakhir kayaknya nggak dipindah. Oke guys, Lailanya masih aman. Nah beneran kan nggak diganti si posisi kagurannya guys. Oke, Laila gacor pojokan guys. Waduh, efeknya Starcore Fire guys. Tapi nggak masalah. Laila. Oh, hilang. Ayo, hilang semua guys. Oke. Laila habis kena revam malah gacor sekali guys ini. Nah, petpok keempat guys ya. 4x5 ini. Slotnya udah keambil. Ya udah, ini ambil kayaknya winternya aja guys. Biar rubinya bisa bertahan agak lama di depan, soalnya kan pakai Starcore Arcana guys. Nah, oke. Ini habiskan goldnya guys. Nah, oke, dapat rubi tapi sisa 4 gold. Nah, malah dapat Freya. Ini mending ambil Freya-nya dulu aja guys. Nah, ini biar Freya-nya jadi bintang 2. Terus ini taruh di rubi winternya. Dan untuk Lailanya kasih winter gak ya? Gak usah lah, biar purify-nya aja guys, winternya biar di kimoy. Ini posisinya kagurannya dirubah guys. Ya sudah, ikutan saya pindah guys. Ini aduh, si kimonya nggak ikut kepindah guys, tapi nggak masalah. Laila pojokan guys. Hilang. Wah mantap. Wah sampai dapat shield guys. Wih, ini kok bisa dapat shield gitu ya, kayak Gunner yang dulu guys ya. Padahal kan Gunner yang sekarang nggak ngasih shield, cuma ngasih critical. Wah kayaknya ada sesuatu nih dari hero aspiran ini guys kayaknya. Coba kita bikin lagi nanti guys si itu ya, Lailanya. Sebelumnya sampai di sini dulu konten dari saya, sampai ketemu di konten-konten berikutnya.